Nama pengacara, pelakon, model, Nilofa sudah tidak asing lagi dalam industri seni dan hiburan. Bermula dari satu pertandingan Ratu Cantik sehingga kini, beliau sudah mengukir nama di pesada antarabangsa. Nilofa ketika ditemu bual di sidang media pelancaran aplikasi The Know secara online memberitahu bahawa dirinya mahu berehat dari dunia seni. Ditanya mengenai keputusannya itu, beliau mendedahkan keputusan beliau memilih untuk berehat sebentar dari industri seni hiburan adalah kerana mahu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada perniagaan yang sedang diusahakan ketika ini. Selain memiliki perniagaan Nilofa Hijab dan Susu Pisang, beliau juga telah melancarkan aplikasi gaya hidup Islamik perdana iaitu The Noor pada 28 Januari 2021 hasil perkongsian 3 rakan kongsi yang dilengkapi pelbagai ciri khas seperti waktu solat, arah kiblat dan lokasi masjid berdekatan. Disebabkan komitmen yang harus dipikul berat sama dijinjing, Nilofa memilih untuk tidak mengambil apa-apa tawaran berlakon mahupun mengacara. Dalam pada itu, ditanya mengenai status hubungannya bersama Piyuris, Nilofa mendedahkan bahawa hubungan cinta mereka masih utuh dan berada dalam keadaan baik. Beliau turut menjelaskan sebelum ini wujud salah faham serta cerita tidak berasas sehingga memburukkan keadaan dan hubungan mereka. Namun, segalanya sudah diselesaikan secara baik dan beliau juga bakal mengumumkan mengenai perancangan perkahwinan dalam waktu terdekat. Anda boleh tengok video sebelum ini. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.